Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Tiara Saluan. Apa kabar semuanya? Hai guys, aku kangen sama kalian semua. Apakah kalian kangen juga sama aku? Iya guys, ya ampun udah lama banget aku gak bikin video dikarenakan aku itu sempet sakit guys. Jadi ini aku udah agak mendingan, udah sembuh gitu. Hai guys, sekarang ini aku sedang berada di Desa Temara di Ain Ati. Jadi kali ini aku akan bikin video lagi, akan aktif lagi channelnya Tiana Sawal. Ikuti terus video aku ya guys. Aku akan kasih lihat kalian mau kemanakah hari ini aku pergi. Aku akan pergi ke Kota Rabat, aku akan pergi ke beberapa tempat, aku akan kasih lihat kalian. Ikuti terus. Aku ada di jalan ini, sekarang aku lagi nungguin taksi. Sudah di dalam taksi, menuju ke KBRI. Guys, udah sampai. Ini jalan menuju ke KBRI Indonesia yang ada di Rabat. Nih, aku berjalan-jalan. Tuh, ih banyak banget itu, ada buah jeruk guys. Nih tapi ini adalah jeruk pajangan, nggak bisa dimakan. Guys, bunganya cantik-cantik. Ini bunga liar yang udah pada tumbuh. Aku sudah sampai di depan KBRI guys. Nih, bendera merah putih berkibar. Oke guys, aku akan masuk dulu. Ini di ruang tunggu KBRI ya, ada Fabian dan suamiku. Ini kan baju-baju adat Indonesia. Yo guys, surat yang aku butuhkan udah jadi. Ini sekarang aku akan ke suatu tempat lagi. Ikuti terus, temenin terus kemanapun hari ini aku pergi. Akhirnya sudah sampai di tempat tujuan. Jadi ini ada di daerah Medina. Kita akan pergi ke kantor, ada kantor. Jadi aku tuh mau kumpulin surat-surat penting, dokumen, karena aku mau melegalkan pernikahan aku dan suamiku di mahkamah yang ada di Maroko ini. Jadi kita berdua legal dua negara. Beb, tell me what the name of the office. Yes, we are going to Wizarat Al-Kharijiyah. Oh yeah. Untuk bikin paper. Oh yeah, bikin surat dokumen penting ya. Yeah. Ya, nah, ditemenin Fabian. Hai. Hai. Ini jalannya di sini. Hai. Bye. Bye, hai. Aku lagi nunggu di ruang tunggu. Jadi suamiku yang masuk gitu, guys. Tunggu di sini. Guys, sekarang lanjut. Aku tuh mau ke dokter kulit. Jadi suamiku tuh ngajak aku ke dokter untuk ini cek jerawat-jerawat yang ada di muka aku nih. Ini rekomen dari anaknya Bu Laila atau Ibu Murti. Jadi ini kita mau ke dokternya, deket banget sama McD. Kita lagi cari-cari nih. Jadi suamiku lagi nelpon dokternya dulu guys. Jadi kita harus janjian dulu gitu. Kita akan nanya-nanya hari ini atau besok. Oh, itu nama dokternya.
Guys, kurang beruntung ternyata dokternya sedang sakit. Jadi tadi ketemu sama asistennya. Jadi aku dimintai nomor HP, semuanya lah identitas aku. Jadi kalau dokternya udah agak mendingan, kita akan ditelepon insyaallah ya. Semoga sembuh muka aku. Guys, didoain ya. Semoga ini jerawat-jerawat yang ada di muka Tiana tuh sembuh total gitu ya. Alhamdulillah bisa jadi pede gitu ya guys. Tapi sebenarnya aku pede aja sih. Cuma ya emang harus waktunya disembuhin ya guys. Didoakan ya guys, semoga cocok dokternya sama aku. Karena cocok sama Asia, semoga aja cocok buat aku juga ya, amin. Guys, sekarang kita mau pergi makan. Enggak shopping, makan dulu baru kita shopping. Oh iya, ini bagus nih. Ini aku mau beli ini guys. Kita makan dulu guys. Aku pesen. Ini pesanan aku adalah Taijin ayam sama roti. Ini pesanan Fabian belum datang. Kita akan makan dulu guys. Ini pesanan Fabian makoda. Guys, tempat makan ini serius ramai banget dan cukup murah dan enak gitu. Kita udah selesai makan, sekarang kita akan pergi shopping. Ini ada di Pasar Medina. Aku akan shopping sebentar lagi. Alhamdulillah udah makan ya Fabian. Fabian, udah kenyang? Alhamdulillah. Medina Rabat. Jadi ini Pasar Medina ya guys. Aku udah pernah bikin video di sini sebelumnya. Ya, ini aku mau belanja. Sampai rumah dan ini aku udah bongkar belanjaan aku nih. Belanjaan aku ini aku beli dress dan ini ada celana sama baju gitu, setelan gitu. Terus ini aku belum bongkar ya, belum buka maksudnya. Ini aku beli kayak baju juga setelan kayak gini. Terus aku beli sepatu juga. Ini belanjaanku hari ini, kegiatanku hari ini, kesibukanku hari ini, jalan-jalan, ngurusin surat-surat dan belanja. Dan ada satu lagi pengalaman buruk yang akan aku ceritakan kepada kalian, tapi lebih baik besok aja ya guys. Jadi video ini akan lanjut ke besok harinya gitu, karena sekarang itu udah menjelang malam. Aku harus mandi dan aku juga harus nyiapin makan malam untuk suami dan anakku. Jadi videonya lanjut besok ya guys. Terima kasih, dadah.